Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat dan digalo, sahabat tergalak, sahabat bukit cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh. Saya berbahagia malam ini. Saya tidak pakai lama. Saya sama Nita, sama ibunya Nita, ini ke rumahnya gurunya bapaknya Haji Rudi. Yang memfitnah saya melet dan gendam anaknya, dan si Nita itu dia abi-abian saya mau nikah sama saya. Jadi itu ternyata si Nita itu dia sudah lama mencintai saya dan dia tidak tersampaikan. Akhirnya dia cerita sama bapaknya. Akhirnya bapaknya gimana? Ya udah dibawalah ke gurunya ke Ramadan. Biar bagaimana saya itu dipelet, saya itu digendam. Biar saya itu dia tergila-gila sama Nita. Akhirnya dikasihlah si Nita itu amalan-amalan ajaran jalan goyang. Jalan goyang, dia puasa, dia rakat. Mental lah. Dia ketika mengerjain saya, mental berbalik. Baik ketika kita jangan sekali-kali, ketika kita pengen melet seseorang, ketika kita tidak punya pagar gaib yang lebih kuat, maka ketika kita hajar dia, maka akan berbalik lagi kepada kita. Sama ketika kita nembak, pantulannya kencang dia, berbalik lagi ke kita. Itulah kebanyakannya seperti itu. Jadi dia nggak kena, kitanya malah yang gila. Kayak tadi saya ngomong, kamu benar ditumpakin. Ya, tumpakin. Kenapa kamu rela puasa tirakat demi untuk mendapatkan saya? Dan kamu rela juga ditumpakin kayak Ramadan. Salah kayak gitu, salah. Cinta yang seperti itulah cinta. Cinta yang dipaksakan. Dan juga cinta-cinta karena emosional. Cinta-cinta karena tidak mencari ridha Allah. Jadi halnya seperti itu. Jadi ya menggila gitu, ngedan gitu. Kayaknya apapun dilakukan, dia rela-rela ditumpak-tumpakin sama orang demi untuk mendapatkan seseorang. Itu salah besar dan salah kaprah. Jadi ingat, jangan pernah kita melet atau guna-guna seseorang. Karena itu adalah sama saja kita ngasih bom waktu. Ketika kekuatan pelet hilang, ketika kekuatan gendam hilang, itu akan meledak. Der! Berkeping-keping kita. Desa. Tunggu bersama saya, siapa dalangnya? Parah. Anak aja saya mau minta dikawin. Ah, baby. Ini, baby. Enak banget. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Selamat berbaik, istighfar berbaik, baik, selamat berbaik, suat semakin suat kita baik, insyaAllah kehidupan kita akan lebih baik, takbir, Allah Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Saya ucapkan jazakumullah, salam jazakumullah kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung ke wisata Talaga Langit dan juga wisata Bukit Cinta. Sukses salam untuk sahabat-sahabat semua. Saya ucapkan jazakumullah, salam jazakumullah kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bersilaturahmi kepada pokokan nanti galau. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di medsos-medsos banyak sekali yang mengatasnamakan saya, di Facebook, di TikTok. Dia ngaku-ngaku saya bisa gandang-gandain uang, itu semuanya hoax, itu adalah bullshit dan itulah penipuan. Aduh, jangan. Saya tidak pernah bagi-bagikan nomor telepon dengan dalih-dalih konsultasi jarak jauh dan ujung-ujungnya minta transfer. Jangan, itu semuanya penipuan. Yes, salam mana-mana. Bagaimana semuanya? Jadi ini guru besarnya Ki Ramadan. Ki Ramadan ini ya terkenal lah. Ya, ahli pasang susuk, ahli pasang resleting, ahli pasang gear, ahli pasang ban, ahli tambal ban. Memangnya bengkel. Yesal. Jadi saya kesini sama si Nita, juga sama ibunya, karena Haji Rudi juga semuanya sudah kumpul di sini. Maka kita akan clearkan. Siapa yang nasihatin Haji Rudi nggak boleh. Kamu nyesat-nyesatin anak, nyelakain anak gara-gara untuk mendapatkan saya. Yesal. Oh, ini lagi. Ada orang pacaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Haji Rudi? Mana Sinita? Mana Sinita?
Sini dia lagi sakit karena ada sakit-sakit apa? Ini benar rumahnya Haji Ramadan, Kiai Ramadan. Benar. Minggir Pak. Minggir. Enggak bisa, Pak. Dah, saya ke sini tadi sama Nita dan juga sama ibunya Nita. Makanya saya ke sini saya mau mengklirkan. Enak aja dia nuduh-nuduh saya melet dia, nuduh-nuduh berarti saya gede. Bapak yang bikin onar di sini. Kok bikin onar? Kamu apanya Kiai Ramadan kamu? Saya anak buahnya. Oh, anak buahnya. Kamu siapa? Anak buahnya juga? Iya. Lagi ngapain kamu di sini? Saya di sini lagi berduaan, lagi senang-senang. Oh, lagi berduaan, lagi senang-senang. Bapak yang mencampuri urusan kami. Edan kamu? Saya waras, Pak. Senang-senang apa kamu? Eh? Minggir, Pak. Enggak bisa, Pak. Minggir, Pak. Bapak yang bikin onar di sini. Ya, kamu yang bikin onar. Saya enggak ada urusan. Bapak melawan saya. Saya ke sini pengen ketemu Kiai Ramadan, Pak. Kalau saya enggak diizinin, Bapak harus apa? Saya enggak ada urusan sama kamu. Enggak usah. Oh, emangnya kamu buta? Edan aja. Bangun, duduk, duduk. Diam, diam. Siapa kamu? Saya nggak urusan sama kamu. Saya kesini mau urusan sama guru kamu Kiai Ramadan. Parah aja. Saya kalau nggak ada urusan, ngapain saya kesini? Itu si Nita, gara-gara ditumpakin sama guru kamu, melebar kemana-mana kamu. Dia abi minta dinikahin sama saya. Ini kan guru kamu yang numpakin. Sini yang kira minta dinikahin sama saya. Edan kamu. Itu. Waduh, guru saya suruh menjaga aja. Ya makanya menjaga apa? Emangnya dianya istana apa dijaga? Parah kamu. Sebelum. Itu siapa perempuan? Itu. Pacar kamu? Pacar saya, Pak. Oh, pacar. Kamu sudah punya istri kamu? Saya belum punya istri, Pak. Jangan bohong kamu. Jangan bohong. Terus ngapain kamu pacaran di sini? Katanya dia minta yang sepi-sepi, Pak. Oh, minta yang sepi-sepi. Berarti setan dong kamu sukanya yang sepi-sepi. Bukan, Pak. Saya orang biasa, Pak. Kamu setan bukan? Bukan, Pak. Jangan bohong. Terus kamu dia ditumpakin sama kamu? Belum, Pak. Jangan bohong kamu. Belum. Ditumpakin dia sama kamu? Belum, Pak. Ditumpakin aja sama kamu? Belum, Pak. Belum apa? Belum ke tempat kali kamu? Kami cuma mau apa? Ya, belum sempat, Pak. Oh, udah dunya-dunya? Baru mau ngomong-ngomong doang, Pak. Ngomong-ngomong apa kamu? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Baru minta saya kalem, Pak.
Jangan aja kamu. Bangun, duduk kamu di situ. Duduk kamu di situ. Nyender sini. Minggir, Mas. Ada urusan apa ya? Urusan apa? Kamu penjaga juga. Iya. Jangan bikin saya marah, nanti saya kamu kepret, saya masukin ke dalam ini. Ini udah malam, di sini nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, saya nggak urusan sama kamu. Kayak Ramadan guru kamu. Iya, guru saya. Oh, itu pacar kamu? Pacar saya udah lama. Oh, pacar udah lama. Jangan bohong kamu. Ada urusan apa ya, Pak? Sini datang-datang. Mau saya kepret kamu. Mau saya kepet? Minggir. Enggak. Kamu punya suami? Oh, jangan. Berarti kamu tumpak-tumpakan sama dia? Enggak, kamu cuma ngobrol di sini aja. Jangan bohong kamu. Iya. Terus ngapain ngobrol di sini berduaan? Kamu sampai terus ngobrol, kamu gerayang-gerayang. Habis gerayang-gerayang, kamu tumpak-tumpakan. Parah kamu. Minggir. Enggak. Jangan saya paksa nih. Jermet kamu. Enggak ada urusannya, ini udah malam. Nah, awas. Percaya sama Allah. Bangun. Duduk. Percaya sama Bapak. Duduk di sini. Duduk. Walaupun bagaimana, Bapak tuh demi anak kita. Kamu jangan macam-macam. Demi rumah tangga kita, Bu. Ya, sukses, Bu. Jangan percaya sama Bapak. Iya. Jangan percaya sama orang lain, Bu. Nah, bangun kamu. Ini nih, Pak, orangnya. Ini aja, yang saya jadi rumah tangga saya semakin retak gara-gara kamu. Hajar aja, Pak. Kenapa gara-gara saya? Rumah tangga saya tahu sendiri, akhirnya retak begini gara-gara kamu. Kok gara-gara saya, Pak? Kamu yang menidur, nidurin sama anak saya. Kamu yang kan yang awal menidurin. Lah. Diam dulu nih. Ini rumah guru kamu, kayak Ramadan. Emang kenapa? Hajar, Pak. Oh. Kenapa? Yang kerok ini, Pak. Terus yang bikin retak siapa? Dia ngaku kan? Gara-gara kamu. Kamu ditumpakin kan sama Bapak? Tuh, ditumpakin. Dek. Dek. Nah, kamu tuh, Dek. Bapak tuh pengen sukses, Dek. Tenang, Ibu. Ibu udah nurut aja sama Bapak, Dek. Kamu ditumpakin kan? Tuh, kamu tenang. Edan, Pak. Barangan, Pak. Kamu sama kakak aja, kamu ditumpakin juga. Tuh, kamu juga numpakin. Fitnah kamu. Lah, kamu ditumpakin kakaknya kan? Ajar, Pak. Tuh, iya, ditumpakin kamu. Enggak, itu. Kamu ajarin apa ke Ramadan sama kamu? Ngajarin bener. Ngajar bener apa? Ngajarin kesuksesan. Kamu, bukan sama kamu. Kamu anak kamu dibawa ke sini dengan dalih-dalih dikasih amalan, dikasih ilmu, suruh puasa. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Ya. Saya itu yang butuh. Bukannya ajaran kamu, ajaran ke Ramadan. Ajaran apa? Ajaran biar sukses. Ajaran saya. Itu ajaran kesuksesan. Biar orang sukses. Dia dikasih udah amalan, itu, dia dikasih gendam, dia dikasih ajian jalan goyang. Jalan goyang hanya untuk melet saya pura-puranya. Ternyata kamu dibawa ke sini ditumpakin sama kamu, ditumpakin juga sama gurunya. Suruh keluar udah, guru. Diam kamu sekali lagi, diam. Ini lagi ada lagi ini. Dia yang melet nih, Pak. Suruh keluar guru. Keluar enggak? Buka lu kamu. Jangan kayak gitu, Pak. Suruh keluar guru kamu. Ini rumah siapa? Saya tanya. Ya ini rumah kayak Ramadan. Mana? Ya udah kamu. Ini guru saya kamu. Keluar ya, kamu. Kamu enggak bisa urusan. Keluar kamu. Kepret cuman. Taro. Acar-acar kamu yang gue hand belum. Taro kamu. Kurang acar ini, Pak. Acar, Pak. Gue. Ya, Pak.
Batu bapak. Batu bapak, Dek. Ajar dan tak bumi. Macam yang wiki winah. Bangun kamu. Berdiri.
Berdiri kamu. Berdiri sini ikut saya. Sini kamu. Sini. Bangun. Bangun. Duduk. Sini kamu. Diam kamu. Duduk. Pak, sini Pak. Sini Pak. Kurang ajar kamu. Ya, kamu yang kurang ajar, kurang ajar. Marah. Kenapa kamu? Cantik nih. Pada yang disit, tanggung perut.